けたか。いけないぞ。ああ僕たちも殺す気か。さあ、エイジ。Cerita dimulai saat bulan Desember tahun 1989, tampak ada pasangan suami istri tua yang ingin mengadopsi salah satu anak di panti asuhan untuk menemani masa tua mereka yang masih belum dikaruniai seorang anak. Namun seharian di sana mereka masih belum bisa memutuskan sekarang dan akan kembali esok hari. Bersamaan angin kencang yang berhembus menerbangkan topi ibu Yoko Sonoyama ini, tapi beruntungnya ditangkap salah satu anak panti yang kebetulan ada di sana. Yang di momen ini, ibu Yoko meminta anak itu untuk menyimpannya karena dia akan kembali esok hari. Dan di momen ini juga, ibu Yoko merasa tertarik untuk mengadopsi bocah itu sejak pandangan pertama. Papa, anakku. Dan benar, kini bocah itu resmi menjadi anak angkat dari keluarga Sonoyama. Dengan kini panggilannya adalah Hitori. Dan di sini Ibu Yoko dan Bapak Osamu menyambut baik kehadiran Hitori di keluarga mereka. Bahkan sangat bersemangat untuk ikut merias kamar putra angkat mereka ini. Namun tak selang beberapa lama, Hitori meminta pada kedua orang tua angkatnya ini untuk kali ini biar dirinya saja yang merias kamar barunya. Mereka pun tak keberatan karena ini adalah kamar Hitori sekarang dan akan memanggil Hitori saat jam makan tiba. Hai. Tapi siapa sangka Hitori bocah tampak lugu dan polos mempunyai kepribadian lain yang kini membuka salah satu kardus barangnya dari panti asuhan dan menampakkan saudara kembar identiknya yang sangat mirip dan memintanya untuk membantu membereskan kamar ini. Tori-ka, mo watta no kai? Hai. Tori-ka. Mama ude ni yori o kake sugichatte. Pada saat makan malam, ibu Yoko menanyakan perihal baju baru yang sudah disiapkan olehnya. Hitori mengungkapkan jika semuanya kekecilan untuknya dan jika boleh, dia minta dibelikan 2 setelan hitam yang sama seperti yang dia pakai ini. Karena menurutnya pakaian seperti ini sudah sangat nyaman baginya. Di saat mereka berbincang dan lanjut makan malam, kini saudara kembarnya perlahan menyelinap ke bawah meja. Bersamaan kemudian sang ayah sudah tak mampu untuk menambah makan, membuat ibu Yoko sedih karena akan mubazir. Tapi Hitori di sini menyodorkan piringnya agar dia saja yang makan ibu. Jelas membuat ibu Yoko senang mendengarnya. Tapi di sini juga Hitori yang sudah sangat kenyang bersamaan mereka berdua yang sibuk mengambilkan makanan, bocah kembar ini mulai bertukar posisi secara hati-hati. Dazo. Arigatou gozaimasu. Jambalaya, oishii desu. Hitori-kun. Arigatou. Dan beberapa saat kemudian, Pao Samu yang badannya terasa pegal-pegal meminta Hitori untuk memijat dan pukul-pukul pundaknya sebentar. Di momen ini, saudara kembar ikut membantu memijat ayah mereka dengan kekuatan penuh bahkan membuat Pao Samu terharu karena dia sudah lama menantikan momen seperti ini dalam hidupnya. Namun kenyataannya nama asli mereka adalah Migi dan Dali. Mereka mau diadopsi karena mereka mempunyai rencana dan tujuan di desa ini. Namun untuk melakukannya mereka harus berhati-hati dan harus terus menjadi satu individu.
Keesokannya Ibu Yoko merasa Hitori masih sangat sungkan kepada mereka. Padahal Ibu Yoko ingin sekali beraktivitas bersama dengan Hitori layaknya keluarga. Misal seperti membuat kue pie cherry bersamanya atau memijat ayahnya. Mendengar itu, Migi dan Dalih mulai membuat rencana untuk mengabulkan keinginan Ibu Yoko. Dan kini Hitori alias Migi pura-pura membaca buku tentang makanan dan merasa ingin sekali makan kue pie cherry. Mendengar itu membuat Ibu Yoko terharu dan bersemangat yang mulai mengajak Hitori membuat kue pie cherry bersamanya. Mama to issho ni cherry pie tsukurimashou ka? Di momen ini Ibu Yoko dan Hitori sangat menikmati membuat kue pie cherry bersama. Namun hingga saatnya menganyam toppingnya membuat Ibu Yoko kesal sendiri karena selalu salah. Namun bersamaan ada tamu, Migi dan Dali bekerja sama menyelesaikan anyaman pie cherry-nya sebelum ibu mereka kembali. Dan keesokannya, kini Hitori tampak berpura-pura ingin menaruh rumah burung di dahan pohon, namun tak sampai. Melihat itu, Pao Samu yang tak mau melihat putranya Hitori bersedih, dia mencoba ikut membantu. Dan menawarkan Hitori lekas naik ke pundaknya agar dahan pohon bisa dijangkau. Pao Samu mau melakukan hal ini karena Pao Samu juga ingin membuat kenangan indah masa kecil untuk Hitori putranya ini. Dan mulai bersiap untuk mengangkat Hitori. Yah, walau akhirnya Pao Samu harus berakhir sakit pinggang. Tapi walau begitu Pao Samu berjanji, hari selanjutnya dirinya pasti akan lebih kuat lagi. Bukra wo mochiageru nan sa muri itte mon sa. Migi, ii te ga aru. Yoshi, iku yo. Dan keesokannya saat sang ayah sudah mulai bersiap, kini Dali sudah ada di atas pohon. Dan rumah burung lekas dioper oleh Migi, yang kemudian menggunakan sebuah tali untuk meringankan tubuh Migi agar Pao Samu bisa kuat mengangkat tubuhnya. Dan di saat beliau sudah siap, Dali lekas terjun ke bawah. Junbi dekimashita. Ichi, san. Jelas momen ini sangat dirindukan bagi ayah tua tanpa anak seperti Pao Samu. Bisa bermain bersama walau dengan Hitori putra angkatnya. Apalagi mendengar kata terima kasih yang cukup membuat Pao Samu terharu. Arigato, Oto-san. Nani, Hitori-ku. Shime, shime. Dan pada malamnya, Migi dan Dali mengklaim telah berhasil membuat nyaman kehadiran mereka di tengah keluarga Sonoyama ini. Dan telah belajar banyak tentang semuanya. Kemudian scene mundur 6 tahun sebelumnya, di mana di atas tebing Migi dan Dali yang masih kecil menguburkan ibu kandung mereka. Dan mereka hanya menemukan sebuah kancing baju bergambar salju di tangan ibu mereka sebelum meninggal. Dan kancing itu menjadikan petunjuk satu-satunya siapa yang telah membunuh ibu mereka. Beberapa hari kemudian, di saat Hitori sibuk mandi, pasangan suami istri ini mulai ingin merencanakan sesuatu untuk Hitori. Dan bersama mereka berdua yang sedang mandi, Ibu Yoko datang hendak ingin mengantarkan handuknya, sekaligus baju piyamanya. Namun Ibu Yoko sempat heran ada dua pasang baju yang Hitori bawa. Dan ketika usai mandi, Migi yang menjadi Hitori harus sedikit kesal dengan motif piyamanya. Asu wa wagami da zettari da ushirabe tame no na. Soro-soro tsugi no dankai e iko. Yang keesokannya Ibu Yoko dan Pao Samu memberitahu Hitori jika mereka akan keluar hari ini karena ada urusan. Namun Hitori harus di rumah sebentar karena sardin anjing mereka pasti akan kesepian jika sendirian di sini. Namun Migi dan Dali merasa curiga dan pasti ada yang sedang disembunyikan kedua orang tua itu dari mereka pikirnya. Namun untuk sekarang mereka harus fokus pada tujuan mereka dan kini mereka mulai memeriksa seluruh ruangan di rumah ini. Sayangnya sejauh mereka menggeledah rumah ini, mereka sama sekali tak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan rasanya pasangan tua itu tak mempunyai rahasia apapun.
Namun mereka tak sengaja menemukan sebuah foto lawas di balik bingkai dan bisa dipastikan pria ini adalah Pak Osamu semasa muda. Namun rasanya gadis yang cantik ini bukanlah Ibu Yoko. Kemungkinan besar ini adalah pacarnya dahulu. Dali pun tak heran karena setiap orang pasti mempunyai rahasia dan masa lalunya. Dan yang terakhir, ada satu ruangan yang belum mereka periksa, namun ternyata ruangan itu dipenuhi pakaian, sepatu, dan lainnya yang diduga milik pasangan itu. Hingga akhirnya mereka harus dikagetkan dengan banyaknya rambut manusia yang diduga milik Ibu Yoko. Bersamaan Sardin yang menarik baju Migi, alih-alih dikira menyerang, ternyata Sardin memberitahu jika Ibu Yoko dan Pak Osamu sudah kembali pulang. Namun yang membuat Migi Dali curiga, pasangan itu tak langsung masuk ke rubah, melainkan masuk ke dalam gudang. Mereka berdua yang menguping mendengar jika pasangan tua itu berencana akan membuat pesta penyambutan untuk Hitori jam 3 sore esok. Dan sekalian meminta Hitori untuk menutup matanya yang kemudian mereka akan menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan padanya, ungkap mereka. Di momen ini mereka semua sangat terkejut mengetahui Ibu Yoko membeli mesin cukur dan menduga Ibu Yoko berencana akan membuat mereka botak di acara pesta penyambutan itu dan rambut mereka dijadikan koleksinya. Dan tak menyangka selama ini Ibu Yoko mengincar rambut mereka, pikirnya. Oleh karena itu mereka harus melawan balik. Singkat cerita, pesta sudah dimulai dengan mengundang semua para tetangga untuk menyambut kehadiran anggota baru di keluarga Sonoyama. Dan di sini Pak Osamu memperkenalkan pada semua tetangganya jika kini mereka mempunyai anak angkat bernama Hitori. Di sini semua tetangga memperkenalkan diri mereka masing-masing pada Hitori, diawali keluarga paling kaya dan bahagia di desa Oregon ini, yaitu keluarga Ichijo. Ada ibu Reiko dengan putranya Eiji yang ternyata Eiji seumuran dengan Hitori, yaitu berumur 13 tahun. Dan satunya lagi ada Karen, adik Eiji. Dan di sini juga ada Maruta, bocah yang suka dengan pramuka. Dan satu lagi adalah Akiyama, bocah yang terobsesi dengan burung dan ingin sekali bisa terbang. Yang kemudian di tengah perbincangan mereka, Migi yang sudah bersiap sedari tadi mulai beraksi dengan mulai meneteskan sambal ke minuman anggur Ibu Yoko dari atas hingga membuatnya kepedasan. Yang di momen ini Hitori lekas memberikan minum berulang kali, tapi kenyataannya itu adalah alkohol bening untuk membuat Ibu Yoko mabuk. Dan di tengah Ibu Yoko yang mabuk total, Dali mulai menarik Pak Osamu dengan alasan untuk menata rambutnya yang kurang rapi. Tapi nyatanya Dali membaluri rambut Pak Osamu dengan minyak zaitun, berharap bisa terbakar. Karena tujuan mereka adalah membakar mereka berdua sebelum pasangan itu membuat mereka botak. Dan kini mereka hanya menunggu jam 3 sore untuk penghujung acaranya. Dan di saat itu tiba, maka Migi akan mengarahkan panas matahari menggunakan kaca pembesar ini untuk membakar mereka berdua. Dan pasti semua orang akan sangat terkejut. Dan kini yang akan menjadi Hitori adalah Migi. Sementara itu Dali sudah bersiap di jendela untuk mengarahkan panas mataharinya. Karena sudah pukul jam 3 sore, kini adalah penghujung acaranya. Dan Ibu Yoko meminta Hitori untuk lekas duduk dan matanya akan ditutup sebentar. Namun Dali harus kaget mengetahui Pak Osamu di luar, membuatnya kesulitan melakukan aksinya di jendela dan berusaha menyadarkan Migi jika rencana mereka harus dibatalkan. Di momen ini Migi mengira pasangan tua itu sudah terbakar hangus oleh Dali, tapi dia harus terkejut ketika Ibu Yoko masih bisa membisikannya untuk lekas membuka penutup matanya yang menandakan mereka masih hidup. Yang kini Migi dia khawatir jika akan benar-benar dibotak. Hitori-kun, hazushite. Papa to mama kara no aisuru musuko e no okurimono yo. Kono ie ni kite kurete arigatou. Yah, nyatanya Pak Osamu dan Ibu Yoko tak ada niat sama sekali jahat pada Hitori, melainkan hanya ingin memberikan hadiah sepeda untuknya karena sudah hadir di keluarga kecil mereka. Jelas Migi masih terpaku kebingungan karena ini tak sesuai dengan dugaannya. Sonna ni yorokonde kureru natte, daisekou ne papa. Heh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 
Pada malamnya, Deli meminta maaf telah membakar punggungnya Migi karena semua itu untuk menyadarkan Migi yang hanya terpaku diam. Hampir penyamaran mereka terbongkar. Tapi faktanya pasangan tua itu tak ada niat sama sekali jahat pada mereka, hanya ingin memberikan hadiah, itu saja. Yang berarti wanita cantik di foto yang ia temukan adalah ibu Yoko asli yang tak menyangka badannya bisa berubah. Dan satu lagi, ternyata ibu Yoko menggunakan rambut palsu alias wig sintetis, sama seperti yang mereka temukan sebelumnya. Yang rasanya masih banyak yang belum mereka ketahui perihal orang tua itu. Kemudian scene kembali ke masa lalu saat Migi dan Deli masih kecil, mereka harus terus-menerus bersembunyi di bawah ranjang, di sebuah ruangan yang tersembunyi. Dan yang mereka bisa lihat hanyalah wallpaper motif kutu air di depan mereka. Mereka berdua sendiri tak tahu mereka tinggal di rumah yang mana, tapi yang mereka ingat mereka dan ibunya terus bersembunyi di ruangan itu. Hingga akhirnya ibu mereka memutuskan untuk kabur dari rumah itu dan berencana meninggalkan desa Oregon. Namun tak bagaimana, ibu mereka malah kembali ke desa itu sendirian dan sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa oleh Migi dan Deli saat menyusulnya. Yang kemudian dengan perasaan sedih, Migi dan Deli menguburkan sendiri mayat ibu mereka dan mereka juga menemukan sebuah kancing bersimbol salju yang sempat digenggam erat oleh sang ibu. Dan benda itu kini menjadi salah satu petunjuk siapa pelaku pembunuh ibu mereka. Keesokannya ibu Yoko memberitahu Hitori sembari menunggu pendaftaran masuk sekolah meminta Hitori untuk ikut pergi hiking. Ya mungkin Hitori bisa mendapatkan teman-teman di sana. Dan pada malamnya Migi dan Deli mulai mengatur strategi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh orang tua mereka di desa ini. Petunjuk satu-satunya kini hanyalah ruangan dengan wallpaper motif kutu air, yang berarti mereka hanya harus memeriksa setiap rumah di desa Oregon ini untuk mengetahui rumah mana yang dindingnya terdapat wallpaper kutu air. Singkatnya, hari hiking pun tiba, kini tugas Migi dan Deli hanya perlu mencari teman di acara ini, karena jika mereka bisa berteman dengan mereka, pasti akan sangat wajar jika bermain ke rumah mereka. Dan kini mereka mulai berpencar. Yah, Migi di sini tampak asik-asik sendiri, apalagi Maruta, bocah yang memang agak sedikit nakal, sangat sulit diajak berteman. Ditambah ada dua anak nakal yang bersedia menjadi temannya Hitori, namun dengan syarat meminta Hitori menyeberangi tali yang melintang tanpa menggunakan tangan. Walau tahu ini hanyalah bulian, Migi tetap melakukannya, mengingat tujuannya untuk mencari pelaku pembunuh ibunya. Di momen ini semuanya dibuat heran dengan Hitori yang selalu bangkit dan terus mengulang seakan tak menyerah. Dan sesudah hampir sampai, Hitori masih berusaha sampai ke ujung, membuat Akiyama sangat heran dengan tekad Hitori. Namun juga mengingatkan pada dirinya yang selalu ditertawakan dan dicemooh oleh teman-temannya perihal ambisinya untuk bisa terbang. Oleh sebab itu, Akiyama berteriak meminta Hitori untuk tetap semangat dan lanjutkan sampai selesai. Namun sayangnya mereka tetap tak mau berteman karena memang Hitori sempat menggunakan tangannya tadi saat menyeberang. Tapi beruntungnya Akiyama dengan senang hati ingin berteman dengan Hitori dan langsung saja Hitori menanyakan bolehkah dia bermain ke rumah Akiyama. Tentu saja boleh, ungkap Akiyama, dan dia akan tunjukkan semua koleksinya di rumah. Yang singkatnya, Hitori mulai main ke rumah Akiyama yang hal itu disambut baik oleh Akiyama. Yang kemudian, Deli mulai mengarahkan Migi untuk lekas masuk. Akiyama memberitahu jika ayah dan ibunya kini sedang bekerja dan kini di rumahnya hanya ada dirinya dan kakak perempuannya. Yang kini dia sedang tidur di kamarnya.
Yang sementara itu Migi mulai memeriksa seluruh ruangan rumah Akiyama dan menemukan sesuatu di salah satu kamar. Yang kemudian saat di toilet, Migi memberitahu Dali jika dia melihat corak kutu air di salah satu kamar dan berencana akan memeriksanya. Dali di sini meminta Migi berhati-hati karena kakaknya Akiyama kini sedang tidur di kamar itu. Dan sementara itu Dali mencoba untuk mengalihkan perhatian Akiyama di kamarnya. Dan benar di dalam Migi sangat yakin motif kutu air ini sangat mirip dengan yang mereka lihat saat kecil, tapi dia sama sekali tak menemukan coretan-coretan tangan mereka saat masa kecil, dan berencana memeriksa bawah ranjang kakaknya Akiyama. Sementara itu Akiyama bercerita panjang perihal koleksi dan rancangan-rancangannya untuk bisa terbang, dan di sini Dali terpaksa harus mendengarkan cerita Akiyama untuk mengulur waktu. Yang Dali baru tahu jika Akiyama mempunyai ambisi besar untuk ingin bisa terbang seperti burung. Dan Akiyama sendiri juga mengaku belum pernah menceritakan impiannya ini pada orang lain. Karena jika ia bercerita perihal ambisinya, semuanya pasti akan menertawakan dirinya. Tapi Akiyama akan menunjukkan desain prototipe yang ia sedang kembangkan pada Hitori. Yang sementara itu Migi yang sudah memeriksa bawah ranjang masih tak menemukan coretan-coretan di wallpapernya. Yang berarti rumah ini bukanlah tempat tinggal mereka dahulu. Namun, tiba-tiba... Yah, pada malamnya Dali menyadari jika rumah itu bukanlah yang mereka cari. Namun mereka dapat pelajaran jika mencari teman sangatlah sulit, bahkan terkadang harus sangat menyakitkan. Berbeda dengan Migi, dia mendapatkan pelajaran hari ini jika mau sulit-sulit dahulu pasti akan kelon pada waktunya. Dali meminta Migi serius, tujuan mereka adalah mencari pelaku pembunuh ibu mereka dan lalu membunuhnya. Selama penyelidikan ini mereka harus tetap santai dan berhati-hati. Keesokannya, kini Hitori main ke rumah Maruta yang tampak lugu di depan orang tuanya. Dan benar, ketika Migi yang kini menjadi Hitori harus ditegur Maruta untuk tak boleh asal menyentuh mainan di kamarnya dengan alasan kuman. Migi yang kesal pun masih bersabar, namun tak hanya di situ, Migi yang menang dalam bermain game harus diulang kembali sampai Maruta yang menang. Tapi sekali lagi, Migi harus menahan diri. Di sini Maruta menanyakan Hitori yang dari panti asuhan mainan apakah yang sering dimainkan di sana. Hitori memberitahu jika mainan di sana hanyalah sederhana seperti adu suit, batu gunting kertas, lalu yang kalah akan dipukul. Maruta sendiri tertarik untuk memainkannya. Dan di sisi lain Dali masih tak menemukan wallpaper kutu air di rumah ini, yang berarti rumah ini bukanlah yang mereka cari, dan akan memberitahu Migi jika mereka sudah bisa pulang. Namun Dali harus dibuat terkejut ketika mereka bermain adu suit batu gunting kertas, tapi tangan Dali harus dalam keadaan terikat, membuatnya harus terus-menerus kalah bahkan dihina Maruta. Melihat hal itu, Dali mulai mengambil alih menjadi Hitori dan mengajak Maruta untuk lanjut ronde keduanya. Maruta sendiri akan senang hati dan tak akan memberi ampun pada Hitori kali ini. Dan sebelum memulai ronde kedua, Maruta menyarankan untuk yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Dali pun dengan senang hati juga dan bersedia. Iya. Yatta. Hoi. Bokura wa itsumo reisei de inakucha naranai no sa. Mata o mi ni kakareru hi o kokureru hi o omachi shite masu. Keesokannya, keluarga Sonoyama kedatangan ibu Mitsuyama yang sering dipanggil Mi-chan. Sosok asisten rumah tangga di Sorigon yang kini jadwalnya dia bekerja di keluarga Sonoyama. Mendengar Mi-chan bekerja di banyak rumah di desa ini, Hitori meminta Mi-chan untuk menceritakan perihal rumah yang lainnya di desa ini. Sayangnya Mi-chan tak bisa karena itu adalah sebuah privasi Hitori-kun.
Pausamu membenarkan tak enak jika semua harus diceritakan, misal seperti Michan membocorkan sempak bergaris milik Hitori yang lucu itu pada semua orang. Pasti Hitori akan malu, walau menurut Ibu Yoko sempak bergaris tidaklah memalukan, malah sangat imut. Namun sayang candaan itu membuat Hitori sedikit malu, kesal dan memilih pergi ke kamar. Di kamar Migi yang menjadi Hitori sangat-sangat kesal karena memang dia dibelikan sempak bergaris, ya dia pakailah. Migi yang sangat kesal, dia mulai mengulang atau mempersonet ucapan mereka sebelumnya yang membuat Daling ngakak brutal. Namun melihat bakat Migi yang bisa menirukan suara orang, bakat itu rasanya bisa dimanfaatkan. Chittomo hazukashiku natte nai wa. Ta. Migi, omae no tokugi tsukaeru kamoshirenai. Yang singkatnya, di tengah mereka bergosip sambil menjemur pakaian, Dali mulai memanggil Ibu Yoko dari jendela sambil menunjukkan tanda SOS. Di saat itu Ibu Yoko lekas menghampiri Dali. Di sini Migi mulai menyamar menjadi Ibu Yoko di balik jemuran dengan menggunakan wig Ibu Yoko. Migi yang menyamar sebagai Ibu Yoko mengungkapkan pada Michan mungkin dirinya akan mengganti wallpaper dinding rumah dan berencana memakai motif kutu air yang sama persis dengan kolor ini. Dan menanyakan apakah ada rumah di desa ini yang wallpapernya kutu air sama seperti ini. Seingat Michan, hanya rumah keluarga Ichijo saja menggunakan wallpaper seperti itu. Jelas informasi barusan sangat berharga bagi Migi, namun Michan mengungkapkan jika dirinya juga ikut senang kini keluarga Sonoyama kehadiran Hitori di rumah yang mampu mengubah pemalas sepertimu, bahkan mau mencuci pakaian anakmu Hitori dengan senang hati. Yang sudah pasti kau sangat menyayangi Hitori kan, Ibu Yoko? Podo daiji nano ne, Hitori-kun no koto. お母さん。 Singkatnya, kini adalah hari pertama mereka masuk sekolah dan setelah usai tes sementara ternyata Hitori masuk ke kelas 1-5. Namun Migi di sini lekas sibuk mencari anak keluarga Ichijo yang bernama Eiji yang ternyata Eiji masuk ke kelas 1-1, sebuah kelas khusus yang diisi dengan siswa-siswa yang cerdas dan berbakat. Yang kemudian di toilet, di sini Dali sudah tahu jika Eiji target mereka berada di kelas siswa-siswa yang pintar. Dan cara satu-satunya hanyalah Migi harus mendapatkan nilai yang tinggi di ujian selanjutnya, agar Migi bisa masuk kelas yang sama dan berteman dengan Eiji. Ya, walau tahu ini akan sulit dan harus belajar matematian, mereka harus melakukannya, karena ini adalah cara satu-satunya. Namun sebelum mereka belajar matematian, Migi akan mencoba berteman dengan Eiji secara langsung dahulu. Tepat saat jam istirahat, Hitori menyapa Eiji dan kawan-kawannya. Namun Eiji yang melihat Hitori adalah kelas rendah membuat malas berteman dengan Hitori dan bahkan mengaku tak mengenal siapa Hitori. Kashiranai. Oh? Hodo. Baka wa okotowari tte koto ka. Seno. Sayangnya belajar mereka kurang maksimal dan nilai pelajaran mereka jauh di angka sempurna. Oleh karena itu, Dali mempunyai rencana untuk membagi dua semua pelajaran untuk dipelajari mereka berdua karena ujian tengah semester sebentar lagi. Sayangnya Migi di sini tak fokus dalam rencana Dali karena dia hari ini baru saja melihat gadis pindahan yang berhasil mencuri perhatiannya di sekolah yang cukup membuat Migi salting. Dali berusaha menyadarkan saudaranya ini untuk fokus pada tujuan. Tapi melihat reaksi Migi yang sangat bucin, Dali mempunyai rencana tersendiri dan mengizinkan Migi untuk mendekati gadis itu. Keesokannya di perpustakaan, Migi mencoba memperkenalkan dirinya dan diketahui gadis itu bernama Sally. Namun Sally tak mau berteman atau dekat-dekat dengan orang bodoh seperti Hitori dan boleh berteman jika Hitori sudah jauh lebih pintar. Mendengar syaratnya itu dan tanpa pertimbangan, Migi lekas kembali ke kelas untuk belajar. Tapi kenyataannya, gadis itu adalah Dali yang menyamar. これは。と 1週間で中間試験ね。
Dan benar, ternyata cara ini cukup berhasil. Perlahan nilai pelajaran Migi mulai bagus, namun masih belum cukup untuk bisa naik kelas. Jika begitu, Dali yang menjadi salih terpaksa mengungkapkan jika mungkin dirinya bisa jatuh cinta pada Hitori dengan syarat Hitori harus mendapatkan nilai 100 dalam ujian bahasa Inggris dan Jepang. Dan kini berhari-hari berlalu, kini ujian sudah tiba dan tampak Migi yang kurus kering seakan sudah mati-matian belajar persiapan ujian, yang pastinya agar dekat dengan Sally. Hingga akhirnya, kini Tori dengan bangga menunjukkan nilai sempurna pada Sally, dan jelas membuat Dali terkejut. Di momen ini, Hitori menagih janji Sally berhubung dirinya kini sudah murid pintar, mungkinkah Sally bisa menyukainya sedikit saja pun tak apa. Jelas Dali kebingungan harus bagaimana dia bersikap, tapi mengingat perjuangan Migi yang mati-matian belajar, Dali tak mau membuat Migi kecewa. Dan dengan sangat terpaksa, kini Sally mengajak Hitori untuk berkencan minggu ini. Di tengah kencan mereka, Migi mempunyai sesuatu hadiah kalung untuk Sally. Namun di sisi lain, Dali merasa bersalah jika terus-terusan membohongi saudaranya ini. Dan Sally mengungkapkan jika dirinya akan pindah sekolah yang jauh dari sini. Jelas membuat Migi sangat kaget, membuat kalungnya patah menjadi dua. Walau begitu, Migi tak bisa berbuat apa-apa dan meminta Sally mengambil patahan kalung salah satunya, agar mereka bisa terus terhubung dimanapun mereka berada. Tapi jelas, walau tampak kuat, harus berpisah, tapi Migi juga aslinya gak kuat. Tapi beruntungnya, rencana Dali dan kerja kerasnya Migi berhasil membuat nama Hitori masuk kelas 1-1, sebuah kelas yang sama dengan Aiji, yang bahkan Aiji juga sangat heran dengan hadirnya Hitori di kelasnya. Ijonashi Shimoyama Taiki Oyama Manabu 異常なし。その山一人。 Pada malamnya, mereka sangat senang karena mendapat undangan di kediaman keluarga Ichijo dan berharap bisa menemukan siapa pelaku pembunuh ibu mereka. Yang di sisi lain, Eiji di kamarnya kini sedang memandangi baju piyama masa kecilnya dan merasa ada yang aneh. Singkatnya, keluarga Sonoyama kini sudah tiba di keluarga Ichijo dan disambut hangat di sana. Dan ibu Reiko ini mulai bersulang untuk merayakan Hitori yang berhasil meraih ranking pertama UTS dari seluruh kelas biasa. Kampai! Yang di sisi lain, Migi yang sudah berhasil menyelinap mulai menggeledah sisi rumah keluarga itu. Namun sekian lama ia menjelajahi ruangan, masih belum bisa menemukan ruangan dengan wallpaper bermotif kutu air. Di tengah perbincangan mereka yang mulai asik, namun tiba-tiba ibu Reiko menuduh Hitori telah melakukan hal yang tak terpuji. Sembari Aiji menunjukkan piyamanya dan meminta Hitori perhatikan bajunya itu. Jelas Migi di sini sangat kaget mengetahui jika kancing piyama itu sama dengan kancing miliknya. Yang di momen ini entah dari mana Aiji sudah tahu jika Hitori yang membawa satu dari kancingnya yang telah hilang dan menuduh Hitori telah mencuri darinya. Jelas hal itu membuat kaget ibu Yoko, buat apa putranya mencuri kancing temannya. Aiji sendiri tak tahu alasannya, oleh karena itu dia hanya ingin memastikannya dan lekas meminta Hitori untuk melepas bajunya sekarang. Di sini Migi mulai berakting lugu dan merasa tak tahu apa-apa. Dan bersamaan juga Dali yang mulai mencoba melepaskan kancing itu yang kini sedang dikalungkan Migi di lehernya dengan pisau. ほらね、取ってないでしょ? なんならパンツの中も見る?
Yah, Deli berhasil melepaskan kalung itu, namun Eiji masih penasaran mulai memanggil anjingnya untuk mengendus bau yang sama dengan baju piyamanya ini. Jelas Deli harus panik di sini dan berencana melempar jauh kancingnya, namun sang anjing sudah menemukannya. Di situasi yang genting ini, Migi mulai mengaku jika dia memang yang telah mencuri kancing bajunya Eiji. Jelas membuat Ibu Yoko dan Paosamu kebingungan. Sembari meminta kancingnya pada Dali, Hitori menjelaskan jika dia sebelumnya sempat izin ke toilet dan melihat baju di sana, kemudian dia mengambil satu karena tertarik dengan kancing yang indah seperti ini. Dengan sangat-sangat memohon, Ibu Yoko dan Paosamu meminta maaf pada Ibu Reiko atas kesalahan putra mereka. Ibu Reiko sendiri aslinya sedikit kecewa atas kenakalan Hitori, dan oleh karena itu dia meminta izin untuk merawat dan mendidik Hitori sementara di rumah ini untuk menebus kesalahannya. Di sini Hitori dimasukkan ke ruangan rahasia dan ditelanjangi. Sembari memberinya makanan anjing, Eiji heran mengapa kancing bajunya sekian tahun lalu yang telah hilang kini ada pada Hitori. Dan perihal Hitori menemukannya di toilet, Eiji sangat yakin itu hanya omong kosong karena dirinya sudah sangat lama mencarinya. Dan tahu pasti ada yang sedang disembunyikan oleh Hitori. Namun melihat sikap Hitori yang tampak melawan, Eiji berencana akan mendidik Hitori dari awal lagi. Yang di sisi lain, Dali harus berurusan dengan anjingnya Eiji, namun alih-alih menyerang, ternyata anjing itu mengajak bermain. Singkatnya, Dali berhasil ke depan pintu tempat Migi dikurung dan mencoba akan membukanya. Namun Migi meminta Dali terus saja periksa seluruh rumah ini, dia akan bertahan di sini. Dan meyakinkan Dali jika dia di dalam baik-baik saja dan tak usah khawatir. Namun aslinya alasan Migi tak mau keluar agar Dali tak melihat kondisinya yang sangat memalukan seperti ini. Yang ternyata yang dimaksud Ibu Reiko mendidik dari awal adalah dari bayi, mulai dari bersikap dan berpenampilan. Namun sayangnya Dali sudah memeriksa seluruh ruangan di rumah ini, namun tak menemukan wallpaper bermotif kutu air. Sempat hening, Migi ingat jika saat kecil mereka sempat bersembunyi di bawah ranjang bersama ibu mereka dan mendengar nyanyian dari kutu air. Tapi kini mereka sudah besar menyadari jika ternyata nyanyian kutu air adalah suara piano dari kamar sebelah. Dali yang melihat denah rumah ini terkejut, ternyata ruangan yang ada pianonya bersebelahan dengan ruangan rahasia yang kini Migi dikurung. Yang kemudian Dali meminta Migi untuk lekas periksa wallpaper ruangan itu, dan benar Migi menemukan coretan tangan mereka semasa kecil, menandakan jika ruangan inilah tempat mereka dahulu bersembunyi bersama ibu mereka. Dan bersamaan Migi juga yang melihat coretan tangan ibunya membuatnya harus menangis karena mengingat kenangannya di masa lalu. Yang di sini Ibu Reiko pun mulai datang dan mengasuh Migi atau Hitori layaknya seorang bayi dan berharap agar bisa tumbuh besar seperti Eiji putranya. Agak-agak Ibu Reiko ini cuy. Selama Migi dikurung di ruangan itu, Dali sendiri menguping dan mengawasi keluarga Ichijo. Entah mengapa sekilas tampak normal, namun juga sangat aneh karena mereka sama sekali tak membahas tentang Migi yang mereka kurung. Dan bertanya-tanya apa hubungan kancing dan keluarga ini? Apakah Eiji yang membunuh, tapi rasanya tak mungkin karena dia masih anak-anak saat itu. Lantas siapakah pembunuh ibu mereka? Pikir Dali kebingungan. Walau begitu, Dali masih belum menyerah dan akan memeriksa satu persatu. Diawali memeriksa ruangan sang ayah mereka. Namun tiba-tiba... Yah, beruntungnya itu adalah Michan yang kini jatahnya bekerja di rumah ini. Michan sendiri tak heran melihat Hitori di rumah ini karena mendengar kabar dari Ibu Yoko jika dia bersedih karena Hitori harus tinggal sementara di rumah keluarga Ichijo. Dan Michan pun lanjut bersih-bersih. Dirasa tak membahayakan, Dali juga ikut masuk dan mencoba mencari petunjuk apapun itu. Dan benar, di sebuah foto lawas keluarga ini, tepat pantulan dari gelasnya, Dali menemukan sosok gadis samar-samar yang memoto pasangan suami istri ini. Dan menanyakan pada Michan perihal sosok wanita itu. Dugaan Michan dilihat dari pakaiannya, dia mungkin adalah asisten rumah tangga ini waktu dulu. Tapi anehnya, dia tampak muda yang pada Ibu Reiko tak menerima asisten di bawah 50 tahun.
Namun tak bagaimana, Mi-chan di sini juga malah sangat ambisius mencari tahu rahasia keluarga ini, karena memang rumornya keluarga ini penuh dengan rahasia, dan dia juga tak sabar untuk menggosipi pada semua orang. Dan hingga akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah tangga rahasia yang mengarah ke atas loteng, namun mereka harus dibuat terkejut ketika ada sebuah diorama desa Origon, bahkan lengkap dengan boneka penghuninya. Dan Mi-chan sangat terkejut ketika melihat bonekanya berada di rumah keluarga Ichijo, yang padahal dia tak tinggal di rumah ini. Tak hanya itu, bahkan semua data pribadi warga desa Origon juga ada di ruangan itu. Bisa dipastikan keluarga ini mengawasi seluruh desa ini, membuat mereka sedikit takut. Dirasa ada yang datang, Mi-chan meminta Hitori lekas bersembunyi. Tariko, kaete kita. Tariko, kocci. いい。静かになるまで開けちゃダメよ。 みっちゃん。 Singkatnya, Deli meminta Migi untuk lekas kabur dari sini karena di rumah ini sangatlah berbahaya dan lebih baik mengatur ulang rencana mereka di rumah. Tapi sayangnya, Migi menolak untuk pulang karena dia bisa mengorek informasi di sini walau caranya agak konyol. Dan benar, Migi harus bertingkah serta berpenampilan layaknya seorang bayi yang dididik langsung oleh Ibu Reiko. Entah Ibu Reiko ini gangguan mental atau gimana, tapi yang memang beliau ini berniat mengajar Hitori dari awal lagi, sama seperti bayi. Oleh karena itu, Migi harus bertahan diperlakukan seperti ini agar membuat Ibu Reiko lengah dan luluh, yang kemungkinan dia bisa mendapatkan petunjuk dan informasi. Oleh karena itu, Migi juga akan tunjukkan akting terbaiknya menjadi bayi, yang pada akhirnya Dali juga harus melihat aksi Migi. Wakatta? Kore wa kou yatte tsumiagegeru mono yo. Motto da. Motto. Kanpeki ni narikiru nda. Mukou gawa e. Chi no migo no. 大丈夫よ。今度こそ立てるわ。手を離して。そうよ。少し。だ、リ。今日笑え。痛いのに泣かないなんてなんて。やるじゃないか、Migi. Keesokannya, kini Migi sudah berumur 5 tahun yang sebelumnya dia baru dididik menjadi bayi. Di tahap ini, Migi menggunakan kesempatannya untuk banyak tanya layaknya seorang balita. Yang di bawah meja, Dali mencatat perbincangan mereka yang bisa dijadikan petunjuk. Hingga di akhir, Hitori bertanya pada Eiji apakah Eiji pernah mengompol. Eiji sendiri memberitahu jika dia sama sekali tak pernah mengompol sekalipun dalam hidupnya. Adiknya Karen pun membenarkannya. Eiji di sini sempat curiga jika Hitori ini masih seperti Hitori dewasa karena ekspresi serta tingkahnya tak menggambarkan seorang bocah balita. Jelas Migi panik di sini. Namun beruntungnya Deli lekas menggelitik kaki Migi agar Migi tak terlihat panik. Eiji, konoku. Kanzenni gosaiji. Pada malamnya, Ibu Reiko memberitahu Hitori jika pendidikan awal Hitori sudah rampung dan Hitori sudah bisa pulang esok. Sembari pergi, tak lama kemudian Dali masuk ke ruangan itu dan harus menangis melihat coretan mereka di dinding itu bersama ibu mereka dahulu. Oleh karena itu, mereka tak boleh menyerah dan di sini Dali memberitahu Migi petunjuk yang dia dapatkan selama investigasi. Yang ternyata ibu mereka pernah bekerja menjadi pelayan di rumah ini. Yang kemudian dia juga menemukan diorama desa Origon di atap rumah untuk mengawasi seluruh desa. Dan satu lagi, ternyata ibu Reiko melakukan pendidikan mandiri pada Eiji sama seperti Migi yang diasuh layaknya bayi saat sang ayah mereka tidak ada di rumah. Yang faktanya Eiji masih sering mengompol. Tapi semua itu masih belum cukup untuk menunjukkan siapa pelaku pembunuh ibu mereka. Namun Dali mempunyai rencana untuk mencari pelakunya di antara mereka. Yang kini di tengah yang mereka sedang sibuk di ruangannya, Migi mulai berdandan layaknya ibu kandung mereka tepat di dekat pintu untuk melihat reaksi sang ayah.
Ya, Halyali kabur, ternyata sang ayah malah memeluknya dan mengaku jika dia rindu sekali padanya, sembari mengucap nama Metri. Dia juga selama ini sudah mencari Metri kemana-mana. Mendengar itu, mereka pun lekas kabur. Di sini mereka baru tahu ibu mereka bernama Metri, tapi yang jelas ayah mereka itu tak bersalah, karena dia tak tahu Metri sudah meninggal dan tak menganggap mereka hantu. Tapi kemungkinan besar ibu mereka juga adalah simpanan lelaki itu, tapi yang berarti dia juga adalah ayah kandung mereka. Yang kemudian selanjutnya adalah ibu Reiko, kini Migi sudah tepat di atasnya yang sedang tertidur. Di sini ibu Reiko pun kaget dan tahu itu adalah sosok Metri, ia pun lekas keluar. Melihat ekspresinya, dugaan Migi dan Dali semakin mantap jika ibu Reiko adalah pembunuhnya karena ketakutan saat melihat hantu. Namun anehnya ibu Reiko pun kembali dengan membawa gunting seakan ingin menyerang Metri. Melihat aksi itu, Migi dan Dali tak yakin dan sangat ragu jika ibu Reiko benar-benar membunuh ibu mereka. Karena mana mungkin melawan hantu menggunakan gunting? Karena tampak ibu Reiko di sini seakan ingin menyerang manusia. Yang berarti bukan dia juga pembunuhnya. Reiko, apa yang kamu lakukan? Metori tidak ada. Ikan hasami. いいかい? Namun dalam perlarian mereka, Migi tak sengaja berhadapan langsung dengan Eiji, membuat Migi kaget. Tapi anehnya Eiji di sini ketakutan seakan melihat sosok hantu. Keesokannya Hitori kembali ke rumah keluarga Sunoyama dan Pao Samu dan Ibu Yoko sangat senang sekali putra mereka sudah kembali. Dan di sini Ibu Yoko meminta Hitori harus terbuka dan jangan dipendam sendiri jika sedang mengalami masalah apapun itu. Karena mereka adalah keluarga, kesenangan, kesedihan dan rasa sakit kehangatan harus dirasakan bersama-sama ya Hitori. Mendengar nasihat itu, Migi baru mengingat jika kini Dali sedang sakit karena dia tak banyak makan di rumah Eiji. Jika begitu, Migi berpura-pura tak enak badan agar Dali bisa dirawat ayah dan ibu mereka ini. Singkatnya, Dali dan Migi tak menyangka jika Eiji ketakutan melihat ibu mereka seakan melihat hantu, yang berarti dialah yang membunuh ibu mereka. Namun supaya jelas apa alasan Eiji membunuh ibu mereka, mereka juga harus menginterogasinya. Dan Dali di sini meminta Migi fokus saja sekolah biar dia sendiri kali ini yang beraksi. Singkatnya di sekolah, Eiji yang baru makan dengan teman-temannya harus muntah-muntah ya karena memang dia kurang suka makanan elit seperti itu. Namun karena harus terlihat sempurna, dia harus memakannya di depan kawan-kawannya. Namun hal itu diketahui Sali alias Dali yang berencana memberitahu pada semua orang. Nananda ano onna? Dali yang sudah tertangkap diberikan sejumlah uang untuk menutup mulut apa yang barusan dilihat. Namun Sali alias Dali menolak uang itu dan Sali mau diam tak mengatakan pada siapapun jika Eiji mau menunjukkan sisi yang memalukan lainnya dari Eiji. Perlu diingat Eiji di sekolah selalu bersikap sempurna, oleh karena itu dia tak mau semua orang tahu sisi yang memalukan atas dirinya. Oleh karena itu Eiji mau menunjukkan pada Sali agar Sali tutup mulut. Tapi sayangnya itu hanyalah foto-foto masa kecil biasa Eiji. Namun yang membuat Dali kaget ketika Eiji kecil menggunakan piyama dengan kancing hilang satu tepat saat hari Natal. Dirasa cukup, Dali lekas pergi. Namun di sini Eiji masih belum mengetahui siapa nama gadis itu.
Yang singkatnya, Eiji di sini berusaha menanyakan pada para gadis di sekolah tentang sosok wanita berambut hitam panjang. Namun sayang tak ada satupun yang mengenal atau melihatnya. Eiji no jimon wa boku ga yaru datte? Hitori-kun? Singkat cerita, di rumah Migi sangat senang dan memberitahu pada Dali jika Sally telah kembali karena dia menemukan bandul kalung miliknya di tangga sekolah. Jelas Dali kaget dan tak menyadari jika dia ternyata menjatuhkan bandul kalung itu. Dan menegaskan pada Migi jika Sally sudah pergi jauh dan mereka harus fokus dalam misi ini saja. Namun keesokannya Migi yang terlanjur rindu pada Sally menebarkan sketsa wajah Sally ke seluruh sekolahan karena dia yakin Sally pasti ada di suatu tempat di sekolah ini. Sementara itu Sally alias Dali yang melihat sketsa itu tertawa karena Migi tak mungkin bisa menemukannya jika sketsa wajah Sally seperti ini. Kembali pada Migi yang sedikit kesal karena belum ada yang melapor padanya sampai detik ini. Namun di sini Akiyama berusaha membantu karena dia hobi membuat sketsa burung, dia juga bisalah sedikit-sedikit menyempurnakan gambar Hitori dari beberapa gambaran yang sudah Hitori buat, baik dari mata, rambut, dan ciri-ciri lainnya. Hingga akhirnya Akiyama berhasil menyempurnakan sketsanya yang kini sudah disebar ke seluruh sekolah. Dan para gadis yang melihat pengumuman orang hilang itu merasa jika ciri-cirinya sama yang sedang dicari oleh Eiji kemarin. Mendengar itu, Migi mencoba mencari tahu. Sumanai, osoku natta. Yang sementara itu, Eiji sendiri kini sedang bersama Sally di mana Sally alias Dali masih berusaha mengorek informasi dari Eiji dengan meminta Eiji menceritakan masa kecilnya saat hari Natal. Namun bersama juga datang Migi yang lekas menarik Sally untuk menjauh dari Eiji. Sayangnya Eiji tak membiarkan Hitori seenaknya membawa Sally karena mereka sedang berbincang. Jelas membuat Dali kebingungan di sini dan terpaksa menegaskan pada Hitori jika dia adalah pacarnya Eiji. Eiji-kun to tsukihatteru no? Dan singkatnya Eiji beres-beres rumah karena dia akan kedatangan Sally ke rumahnya. Dan benar Sally sudah tiba dan sebelum main Dali sudah belajar cara menghipnotis orang supaya dia bisa menghipnotis Eiji dan memaksa menceritakan semuanya alasannya tentang membunuh ibu mereka. Namun pertama-tama Dali harus membuat Eiji mau berbaring agar lebih mudah menghipnotisnya. 15 menit mereka belajar bersama, Dali mulai berpura-pura mengantuk dan mengajak Eiji untuk tidur sebentar di kasur itu bersamanya. Sayangnya Eiji sangat sulit untuk diajak tidur membuat Dali terpaksa sedikit nakal. Sally, nandaka atsuku. Spontan Eiji kaget Sally melakukan itu karena mereka belum ada hubungan kontrak. Dali sendiri belum paham hubungan kontrak naon maksudnya. Tapi terserah Dali meminta Eiji lekas lakukan hubungan kontrak itu. Dirasa sudah diterima, Eiji pun berusaha mencipok Sally. Astagfirullah. Kui lanang lo mas. Muri. Eiji da to. Nigeru na. Beruntungnya Dali berhasil menghipnotis Eiji yang kini di tengah setengah sadarnya Dali menanyakan masa kecil Eiji, terutama saat hari Natal. Namun di tengah interogasi itu, tiba-tiba Migi datang memanjat jendela yang sudah menduga Sally berada di rumahnya Eiji. Dan kedatangannya hanya ingin mengembalikan kalung lumba-lumba ini. Namun bersama juga Eiji yang setengah sadar datang dan... Migi di sini sedikit kesal karena dia sempat dibentak oleh Sally dan sempat juga menggigitnya dan lekas pergi dengan kekecewaan. Namun Sally juga sangat kesal mengapa Eiji dengan mudah mendorong Hitori dari jendela karena bisa membahayakannya. Eiji sendiri tak tahu mengapa karena dia spontanitas melakukan hal barusan. Karena sebelumnya juga dia pernah melakukan hal yang sama. Lebih tepatnya saat malam Natal waktu dia berumur 5 tahun. Tiba-tiba dia mendengar ada sebuah suara dari jendela yang ia kira adalah Santa Claus. Namun ternyata itu adalah sosok wanita pirang yang berusaha membawanya. Dan secara spontan juga dia mendorong wanita itu hingga tewas. Yang kemudian Eiji melapor pada ibunya jika ia baru saja mendorong wanita pirang. Namun ibu Reiko memberitahu jika satu desa ini tak ada wanita berambut pirang. Dan meyakinkan Eiji jika yang dilihatnya hanyalah hantu. <tuh-tuh>
Mendengar cerita itu, kini Dali sudah tahu jika Eiji adalah benar-benar pelaku pembunuh ibu mereka yang dia lekas pulang untuk menyusun rencana untuk balas dendam. Namun sayangnya, sampainya di rumah, Migi sudah tahu jika selama ini Sally adalah Dali yang menyamar. Dan dia benar-benar marah pada Dali karena mempermainkan perasaannya yang tulus ini. Singkatnya, kini sudah 3 hari Migi yang kecewa pada Dali yang telah membohonginya memutuskan tinggal di kamar Akiyama. Dan Akiyama sendiri belum tahu Hitori ada masalah apa hingga kabur dari rumah. Walau begitu, dia akan siap membantu Hitori. Hingga kakaknya Akiyama datang dan memberitahu jika temanmu ada di depan. Namun Akiyama sangat kaget yang ternyata itu adalah Hitori yang padahal sebelumnya ada di kamar. Walau sempat bingung, Akiyama mempersilakan Hitori alias Dali untuk masuk. Namun saat Akiyama pergi ke dapur, Dali lekas masuk kamar Akiyama dan sudah menduga Migi pasti bersembunyi di lemari, yang kemudian mulai membujuk Migi untuk kembali pulang dan bersatu untuk membunuh Eiji. Bersama Akiyama yang datang, Dali lekas berpura-pura menjadi Hitori, dan di saat mereka sedang belajar terdengar suara dari lemari. Akiyama yang penasaran mencoba menghampiri, tapi spontan Dali lekas menampar Akiyama untuk menghentikannya. Hitori meminta maaf, tapi dia harus tegas agar Akiyama serius belajar dan bisa balas dendam pada anak-anak yang pernah merendahkanmu, Akiyama. Dirinya juga bisa juara kelas karena itu adalah janjinya kepada ibu. Akiyama yang mendengar itu mengira ibu Yoko sangat keras dan kejam dalam mendidik Hitori. Dan di sini Akiyama meminta Hitori alias Dali untuk tak perlu berpura-pura menjadi anak yang ideal dan sempurna hanya karena demi memenuhi ekspektasi ibumu. Oleh karena itu, jadilah dirimu sendiri, Hitori. Di sisi lain, Migi yang mendengar nasihat Akiyama menyadari jika selama ini dia punya orang tua yang baik dan hari-hari yang menyenangkan. Lantas mengapa dia harus berambisi pada sesuatu? Dan bersamaan kakak Akiyama yang menegur mereka karena berisik, Migi lekas menukar posisi mereka. Dan Hitori alias Migi kini meminta maaf pada Akiyama perihal tindakan yang kasar barusan. Oleh karena itu, dia sudah tak memikirkan balas dendam atau berambisi pada apapun lagi. Dan dia akan menjadi diri sendiri dan tak perlu mengikuti perintah dari siapapun lagi. Jelas Dali merasa bersalah di sini, dan Akiyama menyambut baik Hitori yang mau membebaskan dirinya sendiri, yang kini mereka keluar untuk merayakannya. Dan kini tinggal Dali sendirian dan berjanji di depan makam ibunya, Dali sendiri yang akan membunuh Eiji. Dan sesampainya di rumah, ternyata ibu Yoko sudah menyiapkan Hitori kostum nyamuk karena minggu depan desa Oregon akan mengadakan lomba kostum Halloween. Di sini ibu Yoko yakin Hitori akan keren menggunakan kostum nyamuk itu dan mengalahkan Eiji. Pasalnya tahun kemarin Eiji adalah juara satu lomba kostum dengan menjadi sebuah lukisan yang sangat menawan. Mendengar Eiji ada di acara itu, Dali sangat senang karena semua orang bisa menyaksikan kematian Eiji yang ia rencanakan. Dan Dali akan lakukan sendirian tanpa harus bersama Migi. Tapi kini dia juga harus membiasakan diri menggantikan Migi menjadi Hitori di keluarga ini. Singkatnya, lomba kostum Halloween pun sudah tiba, yang kini semua maju satu persatu memamerkan kostum mereka. Tampak Maruta yang menjadi berang-berang, ada Akiyama yang menjadi burung pemakan bangkai, dan ada juga Migi yang ikut lomba menjadi burung belibis. Yang kini adalah giliran Dali, dan ibu Yoko meminta Hitori alias Dali untuk lekas maju dan tampilkan yang terbaik. Namun nyatanya Dali mempunyai rencana yang sedikit nakal yang dia menuangkan saus di ujung paruhnya dan membuat sedikit keributan di sana. Lama kemudian, kini para peserta tak sabar menunggu Eiji untuk tampil dan penasaran kostum apa yang digunakannya dalam lomba tahun ini. Tapi rasanya sudah jelas dia yang akan menduduki kursi juara itu lagi. Tapi siapa sangka nyatanya Dali sudah memodifikasi pada kursi itu yang akan menjadi saksi kematian Eiji. Dan kini tiba penampilan Eiji, namun anehnya kini Eiji hanya diam saja tanpa berbicara sedikit pun. Membuat semuanya heran,
apalagi kini penampilannya sangat aneh, tak sedikit mengira Eiji berkostum tema pengemis. Namun rasanya Deli tahu jika Eiji pasti trauma karena sempat mendorong Migi sebelumnya. Namun melihat sikap Eiji yang hanya diam saja juga membuat rencana Deli berantakan jika Eiji tak menjadi juaranya. Namun mendengar sebagian orang yang mengira Eiji berkostum pengemis, Deli mempunyai rencana yang dia mulai membisiki semua kerumunan orang di sana hingga tiba-tiba semuanya menangis terharu sembari melemparkan uang pada Eiji. Mas-mas MC yang kebingungan menanyakan apa maksudnya uang-uang itu. Salah satu peserta memberitahu dia mendengar kabar jika Eiji baru saja menjual alat musik kesayangannya untuk mendapatkan sepotong roti dan diberikan pada adiknya yang kelaparan. Jelas hal itu membuat ginjal mereka terharu. Tapi bisa dipastikan itu hanyalah cerita omong kosong yang Migi sebarkan ke semua orang agar Eiji menjadi pemenangnya. Siapa sangka rencana Deli berhasil dan kini Eiji diputuskan menjadi pemenangnya membuat Deli girang. Karena yang berarti Eiji akan menduduki singgasana juara itu. Yang padahal singgasana itu sudah ada buah labu yang siap menghantam kepalanya. Namun tak bagaimana, di sini Eiji tetap diam saja dan menolak menjadi pemenangnya. Mas-mas MC pun tak bisa memaksa, dan jika begitu maka pemenang kostum terbaik adalah burung belibis, yang ternyata itu adalah Migi. Hal itu juga membuat Ibu Yoko dan Pak Osamu kaget ketika putranya ternyata sudah ganti kostum. Dan dengan bangga, Migi mulai duduk di singgasana itu dan Deli yang mengetahui itu pun berusaha untuk menghentikannya. Hingga akhirnya... Migi! Yah, ternyata Eiji yang harus terkena dalam serangan itu. Keesokannya, kini Deli harus demam tinggi dan tanpa sadar menyebut nama Migi. Namun di sini, Migi yang sudah pulang juga heran mengapa Eiji menolongnya kemarin. Yang kemudian, Migi mencoba menyamar menjadi Sally untuk menjenguk Eiji yang kini sedang sakit untuk menanyakan langsung keadaannya. Walau sempat diminta pulang Ibu Reiko karena Eiji harus istirahat, Eiji tiba-tiba muncul mempersilakan Sally untuk masuk. Yang kemudian Sally alias Migi menanyakan bagaimana keadaan Eiji dan juga menanyakan mengapa Eiji menolong Hitori kemarin. Eiji sendiri menolong orang lain hanya ingin menembus dosa-dosanya di masa lalu yang sulit diampuni. Menyadari ibunya menguping, Eiji meminta ibunya untuk membelikannya sebuah roti. Di saat ibunya sudah pergi, Eiji ingin menunjukkan sebuah rahasia pada Sally. Dan Migi sangat kaget melihat sebuah diorama desa Oregon yang pernah diceritakan oleh Deli. Eiji memberitahu jika ini semua adalah buatan ibunya. Eiji sendiri awalnya tak tahu untuk apa benda ini hingga akhirnya Eiji mengetahui jika ibunya mengawasi seluruh desa Oregon untuk memastikan rahasia putranya alias Eiji sendiri terjaga. Rahasia itu berawal saat umurnya 5 tahun saat malam Natal. Eiji tak sengaja melihat wanita pirang muncul di jendela kamarnya. Dan karena kaget, Eiji spontan mendorongnya hingga terjatuh, hampir sama saat dia mendorong Hitori kemarin. Namun ibunya Reiko meyakinkan Eiji jika itu bukanlah manusia, melainkan adalah hantu, karena tak ada wanita pirang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Eiji. Namun anehnya, sekian lama berlalu, Eiji menemukan di kamar Karen ada rumah boneka yang diisi dengan orang-orang yang pernah tinggal di desa ini. Dan di sana juga dia menemukan sebuah boneka wanita pirang yang sama persis yang ia dorong di jendela waktu itu. Dan Eiji yakin ibunya Reiko pasti mempunyai hubungan dengan wanita pirang itu, membuat wanita itu datang ke rumahnya malam-malam, atau wanita itu ingin melakukan balas dendam pada ibunya, pikir Eiji. Namun entah bagaimana, akhirnya Ibu Reiko juga sudah mencurigai jika ada orang di desa Oregon yang mengenal wanita pirang itu dan tahu semua rahasia tentang Eiji terkait wanita pirang itu juga, dan menduga orang itu juga berusaha membunuh Eiji. Orang yang dicurigai ibunya adalah Hitori, anak angkat keluarga Sonoyama. Di sini Eiji meminta Sally memberitahu Hitori jika kini dia adalah masalah, bersamaan Ibu Reiko yang tiba-tiba muncul dan lekas menyerang Sally. Katai. Di sini Eiji terpaksa menahan ibunya dan meminta Sally lekas kabur. Namun tak dibiarkan oleh Ibu Reiko begitu saja. Nigos
さないわ。見てしまったなら逃がさないわ。そのまま一人。Maggie yang bersembunyi di kamar Karen harus juga membekapnya agar tak berteriak. Namun di saat ibu Reiko memaksa masuk, Karen lekas memarahi ibunya karena mengganggu dia yang sedang bermain. Maggie bingung mengapa Karen membantunya. Karen memberitahu fakta jika wanita bernama Reiko itu bukanlah ibu kandungnya. Bahkan dirinya dan kakaknya Eiji tak dilahirkan olehnya. Mereka hanya dipaksa berpura-pura menjadi keluarga Eiji-ju yang bahagia. Keluarga ini semuanya palsu. Keluarga yang sesungguhnya Karen ada di rumah boneka ini, ungkapnya. Yang sementara itu ibu Reiko kini berlari lekas menuju ke rumah Sonoyama. Di sini ibu Reiko bertamu dan ibu Yoko turut bersedih karena Eiji telah menolong putra mereka membuat Eiji harus sakit sekarang. Dan semenjak itu juga putra mereka Hitori mengalami demam tinggi dan masih belum bangun. Mendengar kata semenjak itu, ibu Reiko sudah sadar jika Hitori adalah dua orang alias dua saudara kembar. Karena dia juga melihat sosok Hitori di rumahnya sebelumnya. Bersamaan juga Paosamu dan ibu Reiko yang tiba-tiba matanya berat akibat obat tidur di minuman mereka. Kembali pada Migi yang kaget, ternyata Eiji dan Karen bukanlah anak dari ibu Reiko. Namun mengetahui fakta jika ibu Reiko mengincar Hitori berarti Dali kini dalam bahaya. Dan Karen di sini memberi usul untuk Migi lekas tinggalkan desa Oregon ini jika ingin selamat. Dan benar, sesampainya di rumah, Migi melihat ibu dan ayahnya sedang tertidur pulas. Namun yang mengejutkannya, Migi melihat Dali yang sudah disekap. Hitori! Kosa! Hitori! Yah, namun Migi juga harus ditangkap ibu Reiko dan ibu Reiko sudah menduga jika Hitori pasti diperankan oleh dua orang kembar. Yang berarti Migi dan Dali adalah putra dari Metri asisten rumah tangganya dulu. Dan menanyakan pada mereka di mana Metri ibu kalian sekarang. Migi memberitahu jika putramu Eiji yang telah mendorongnya dan membunuhnya. Mendengar Metri telah meninggal membuat ibu Reiko tertawa di sini. Kore de yatto. Di sini ibu Reiko berencana akan membunuh salah satu dari mereka. Dan jika yang mati hanya satu, Paosamu dan ibu Yoko pun pasti tak akan menyadarinya. Migi sempat memberontak di sini, namun Dali menyarankan agar dirinya saja yang harus mati. Karena saudaranya Migi ini adalah sosok yang mudah marah dan juga kurang pintar. Dia makanya sangat rakus, mudah ditipu, terlebih Migi lebih banyak memerankan Hitori. Rasanya dia yang lebih cocok menemani pasangan tua itu yang kesepian. Biarkan Migi untuk melanjutkan hidup dan Dali meminta ibu Reiko lekas saja bunuh dirinya. Di tengah sekaratnya, Dali meminta Migi untuk jangan lupa makan. Yamero. Siapa sangka datang Michan menggagalkan aksi ibu Reiko dengan menebarkan debu untuk mengganggu ibu Reiko. Namun Dali heran Michan masih hidup padahal dia sudah dibunuh saat di loteng kemarin oleh ibu Reiko. Beliau membenarkannya, sayangnya dia tak dibunuh melainkan dikubur hidup-hidup oleh ibu Reiko. Beruntungnya Karen menolongnya dan semenjak itu Michan mulai menyelidiki apa maksud dari ibu Reiko yang mengawasi seluruh desa Oregon. Dimulai Michan menemui semua orang yang pernah diusir dari desa, bahkan Michan juga sempat bertemu dengan ibu kandungnya Karen. Yang ternyata dalam penyelidikannya jika diketahui ibu Reiko tak bisa mempunyai anak. Bisa dibilang Karen dan Eiji bukanlah anak kandung dari ibu Reiko. Karena rahasia ibu Reiko sudah terbongkar, pertarungan ibu-ibu pun dimulai. お遊びはね。リン様。
Di saat ibu Reiko ditansang anjing, Mi-chan mulai melepaskan mereka berdua dan meminta mereka lekas kabur dari desa ini. Dan memberitahu perihal membiarkan salah satu dari kalian hidup adalah omong kosong, karena dia tak akan membiarkan siapapun hidup jika sudah mengetahui rahasianya. Namun ketika Mi-chan ingin mengungkapkan fakta tentang Eiji, beliau sudah ditikam oleh ibu Reiko. Migi dan Dali kabur menjauhi desa dan bersembunyi di sebuah bangunan. Dali meyakinkan Migi jika Ibu Yoko dan Pausamu pasti akan baik-baik saja, karena yang diincar Ibu Reiko hanyalah mereka berdua. Tapi rasanya mereka berdua tak mungkin akan kembali ke desa itu karena sangat berbahaya. Yang tak lama kemudian tampak orang datang yang nyatanya hanya meletakkan makanan. Yang tanpa mereka sadari ternyata mereka bersembunyi di sebuah kuil, yang berarti tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Tak ada yang bisa menemukan mereka, ditambah ada persediaan makanan setiap harinya. Namun Migi yang sudah terlalu dalam memerankan Hitori, rasanya dia tak bisa jika harus di sini dan makan makanan seperti ini. Dia rindu pai buatan Ibu Yoko. Tapi jelas kembali ke sana hanya akan membahayakan menurut Dali, yang mulai Dali membuang sepedanya ke parit agar mereka tak bisa kembali ke desa itu. Migi di sini masih kakak ingin kembali dan tak terima jika sepeda hadiah pertamanya dibuang begitu saja, membuat Dali kesal dan harus menyadarkan saudaranya dengan kekerasan. Migi tahu kembali ke desa adalah berbahaya, tapi bukan berarti mereka harus meninggalkan tujuan mereka untuk balas dendam. Migi juga ingin punya keluarga. Migi hanya ingin terus merasakan pai buatan wanita itu dan makan bersama-sama di ruangan keluarga. Beruntungnya Dali di sini luluh dan mau mendengarkan saudaranya ini. Dan karena tangannya kesleo, meminta Migi untuk gantian menggoncengnya kembali ke rumah keluarga Sunoyama. Sementara itu di rumah, Ibu Yoko dan Pausamu sangat sedih mengetahui pihak polisi menduga jika Hitori yang telah membunuh Mi-chan. Karena mereka menemukan pisau bersimbah darah di bawah kasurnya Hitori, terlebih Hitori tak ada di rumah. Namun Ibu Yoko tetap bersikeras jika pelakunya bukanlah putranya. Migi dan Dali yang mendengar percakapan itu benar-benar marah pada Ibu Reiko, membuat mereka semangat untuk menghancurkan keluarga Ichijo dan membuktikan jika mereka tak bersalah, sekaligus mereka akan bongkar semua rahasia mereka. Akiyama, beruntungnya Akiyama di sini senang melihat Hitori yang dia kira Hitori telah menghilang. Setelah Migi menceritakan semuanya, Eiji baru tahu jika Ibu Reiko yang telah membunuh Mi-chan. Walau sangat mengejutkan, Akiyama percaya pada Hitori. Namun untuk berencana melawan keluarga Ichijo, menurut Akiyama mereka membutuhkan senjata yang sangat kuat. Yang tak lama kemudian Akiyama memanggil Maruta. Di sini Maruta baru tahu jika Hitori dan Akiyama berencana menghancurkan keluarga Ichijo dan membutuhkan kepintarannya untuk melakukan aksi itu. Hitori di sini heran mengapa Akiyama memanggil Maruta, namun menurut Akiyama Maruta mempunyai alat-alat canggih di dalam tasnya yang mungkin bisa membantu mereka. Dirasa tak ada pilihan, Hitori alias Migi memohon bantuan Maruta dalam aksi ini. Maruta bersedia asalkan Hitori memanggil dirinya sebagai Maruta Sama atau Tuan Maruta. Dan kini Maruta mendeklarasikan tim mereka bernama Beavers, dan Hitori mengusulkan untuk mengajak Karen dalam aksi mereka, alias orang dalam keluarga Ichijo, karena anak kecil itu bisa dipercaya. Singkat cerita, saat malamnya mereka pun beraksi, di saat Akiyama dan Hitori memantau, kini Maruta mulai menerbangkan helikopter mainannya untuk menyampaikan pesan ke kamar Karen. Namun sayangnya Maruta harus gagal karena dia dikagetkan seekor rakun. Namun walau begitu Maruta masih tak menyerah, Maruta memanjat tiang lampu yang kemudian membuat kode Morse pramuka untuk mengirim pesan ke Karen. Yang hal itu pun direspon Karen dari lampu kamarnya, yang di sini mereka saling berkomunikasi. Morse
Maruta memberitahu dalam percakapan tadi jika Karen tak bisa keluar rumah untuk membukakan pintu. Tapi jika Hitori dan lainnya ingin masuk rumah ini, mereka bisa masuk melalui jendela kamarnya, ungkap Karen. Mendengar itu, di sini Hitori agak malu mengungkapkan pada Maruta, tapi dia benar-benar berterima kasih atas bantuan Maruta. Maksudnya, Maruta sama. Maruta juga mulai tak enak hati dan meminta Hitori panggil saja dirinya dengan panggilan Maruta. Dan Maruta mulai mengajak mereka ke markas rahasianya untuk mengatur strategi penyerangan selanjutnya. Di rumah pohon Maruta, rencana mereka kini harus berpura-pura menyandera Karen untuk membuat ibu Reiko bercerita semuanya, yang kemudian mereka rekam. Tapi sebelum itu, mereka harus masuk melalui jendela kamar Karen. Tapi menurut Akiyama, mereka butuh satu orang lagi dalam aksi ini. Mau Hitori? Mau iru janai ka? Acchi mukette. Nanda yo? Ah? Ah? Misemono goya janai zo. Ya, setelah Deli menampakkan diri dan menceritakan masa kecil mereka yang sudah ditinggal ibu mereka sejak kecil dan harus tinggal di panti asuhan dan berpura-pura menjadi satu orang demi menyembunyikan identitas mereka, membuat Akiyama dan Maruta harus bersedih mendengarnya. Tak menyangka Migi dan Deli telah mengalami hari-hari yang sangat berat selama ini. Akiyama sendiri juga akan siap merahasiakan ini segenap hatinya dari siapapun. Jika begitu, Maruta juga akan mengganti tim rahasia mereka menjadi nama B-Birds. Ichijouke no yami o akarumi ni. Ikuto! B-Birds! Pada malam berikutnya, kini pihak detektif kepolisian masih berjaga di desa Origon untuk mencari Hitori. Dan kini tugas Akiyama membuat ulah dengan para polisi itu agar mereka mengejar dirinya. Dirasa sudah aman, kini mereka bertiga memberi sinyal ke kamar Karen untuk dibukakan jendelanya. Yang lekas Maruta melempar tali untuk mereka menyeberang. Maruta. Masu, beta ga motanai. Miki. Miki. Ya, walau sedikit ada drama hampir jatuh, Migi dan Deli harus menjadi obat nyamuk ketika ternyata Karen dan Maruta saling jatuh cinta. Setelah Deli mengungkapkan rencananya untuk menyandera Karen agar ibu Reiko mau membuka mulut dan mengakui kejahatannya, menurut Karen rasanya menyandera dirinya itu masih kurang cukup. Kecuali Migi dan Deli bisa menyandera Aiji kakaknya. Karen sendiri tak peduli dengan keluarga bohong-bohongan ini, apalagi semenjak Michan memberitahu jika Reiko bukanlah ibu kandungnya, Karen sangat bahagia sekali, karena memang dia tak nyaman dengan wanita itu, dan meminta Migi dan Deli hancurkan saja keluarga ini. Maruta yang mendengar itu siap melakukannya demi Karen. Singkatnya, rencana mereka pun dimulai, diawali Karen yang berpura-pura sakit perut yang akhirnya lekas datang untuk memeriksanya. Yang sementara itu, Migi dan Deli menggunakan kesempatan ini untuk mencari Eiji. Dan menurut Karen, jika kakaknya Eiji sedang dididik ulang oleh ibunya. Dan benar, kini Eiji sedang tahap menjadi bayi sama seperti Migi dahulu. Dan Migi dan Deli berusaha menghibur Eiji agar tak menangis. Namun jelas, Maruta juga kaget ada apa dengan keluarga ini. Namun dengan keadaan Eiji yang seperti ini memudahkan mereka untuk menyandranya. Yang kemudian mereka kini membawa Eiji ke lantai atas yang rasanya tempat yang sempurna untuk melakukan aksi mereka. Dan di sini Migi sempat ragu untuk membunuh Eiji sesuai tujuan mereka dulu, mengingat Eiji dua kali telah menyelamatkan Migi. Pertama dari serangan labu di lomba kostum dan serangan dari ibu Reiko saat di atas loteng. Namun tiba-tiba Maruta yang bersiaga di bawah meja harus kaget dengan kehadiran anjing rumah ini. Maruta, omae. Dan benar, keributan itu membangunkan ibu Reiko yang kini turun lekas memeriksa kamar Eiji. Dan kesempatan ini mereka gunakan untuk naik ke lantai atas sebelum ibu Reiko menyadari jika Eiji telah menghilang. Eiji!
Yah, kini Ibu Reiko sudah di bawah mereka dan Maruta sudah standby dengan kameranya untuk merekam semua pengakuan Ibu Reiko. Dan sekarang Migi dan Dali mulai menampakkan Eiji yang sudah dikalungi pisau dan memaksa Ibu Reiko ceritakan tentang ibu mereka Metri dan semua rahasia dan dosa-dosa Ibu Reiko selama ini. Semuanya! Hanashite ageru. Di sini Ibu Reiko mau menceritakan perihal wanita bernama Metri. Dahulu saat masih gadis, Ibu Reiko ingin sekali memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, dia menikah dengan seorang dokter dan hidup bahagia di rumah besar ini. Bahkan Ibu Reiko mempunyai pelayan wanita muda bernama Metri yang dia anggap seperti adik sendiri. Begitu juga dengan Metri mengagumi Ibu Reiko yang selalu sempurna di dalam segala hal. Dan setiap Metri yang kurang terampil dalam suatu pekerjaan, Ibu Reiko tak segan mengajarkan pada Metri. Hingga suatu hari Ibu Reiko dinyatakan takkan bisa mempunyai anak oleh dokter, membuat Ibu Reiko termenung karena mempunyai anak adalah impian hidup bahagianya. Dan di sini dengan berat hati, Ibu Reiko sangat meminta tolong untuk Metri gantikan dirinya untuk mengandung anaknya dan melayani suaminya malam ini, agar impiannya mempunyai keluarga bahagia bisa terwujud. Jelas Metri tak bisa menolak melakukannya karena Ibu Reiko selalu bersikap baik kepadanya selama ini. Yang semenjak itu, setiap harinya Ibu Reiko selalu mengawasi perkembangan Metri, berharap Metri bisa lekas mengandung. Namun Ibu Reiko malah tak sengaja melihat suaminya sendiri mencoba selingkuh di belakangnya dengan Metri, bahkan memeluknya, dan suaminya mengaku selama ini suka dengan Metri. Dan semenjak malam itu, sikap Ibu Reiko mulai berubah sangat benci pada Metri. Di saat kandungannya mulai membesar, Ibu Reiko mengurung Metri ke ruangan rahasia. Dan di sana Metri melahirkan dua anak berambut pirang alias Migi dan Dali. Dan setelah Metri menghilang dari kehidupan keluarganya, Ibu Reiko melahirkan Eiji. Seakan hilangnya Metri, bebasnya Ibu Reiko dari kutukan tidak bisa melahirkan. Namun Migi dan Dali tak mudah percaya karena dokter bilang jika Ibu Reiko tak bisa mempunyai anak, mana mungkin Eiji anak kandung Ibu Reiko. Bersamaan Ibu Reiko yang mulai memanjat untuk merebut Eiji dari mereka. Yah, secara spontan untuk ketiga kalinya Eiji mendorong orang dari ketinggian. Namun di momen ini Eiji baru ingat wanita pirang yang ia dorong waktu itu sempat berkata, "Ayo pergi bersama saudara-saudaramu." Dan jika wanita itu adalah Metri ibu kalian, berarti kita bertiga adalah saudara. Dan benar kenyataannya ibu Metri melahirkan tiga anak kembar di ruangan rahasia itu. Dan ibu Reiko berencana mengambil satu yaitu Eiji yang akan dia rawat. Dan Metri dipersilahkan tinggal di ruangan ini karena dia juga tak akan membiarkan Metri berkeliaran di desa karena bisa membongkar rahasia ini. Hari-hari Metri dihabiskan bersama Migi dan Dali di ruangan itu hingga saat umur mereka beranjak 5 tahun, ibu Metri memutuskan kabur dari rumah ini dan tinggal sementara di hutan. Namun Metri masih belum terima meninggalkan satu putranya lagi, Eiji, di rumah itu. Kembali pada Migi dan Dali yang masih belum percaya jika Eiji adalah saudara mereka karena rambutnya saja tak sama. Eiji juga heran, tapi Eiji yakin mereka bertiga pasti adalah saudara karena wanita pirang itu sempat mendatanginya sembari berkata, "Ayo pergi bersama saudara-saudaramu."
dan Eiji menanyakan di mana ibu Metri sekarang. Dali memberitahu jika dia sudah mati, lebih tepatnya dibunuh oleh anak kecil bernama Eiji. Di sini Dali meminta Eiji tak perlu terkejut dan khawatirkan kondisi ibumu saja, Ibu Reiko. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Eiji bingung dari mana dia sebenarnya berada sembari menghampiri ibunya, Reiko. Yang sementara itu Karen masih berusaha keras mengulur waktu agar ayahnya tak keluar kamar. Eiji di sini mulai membangunkan ibunya Reiko dan menuntunnya ke kamarnya. Yang tak lama kemudian sang ayah keluar dan heran mengetahui ada Hitori dari keluarga Sonoyama yang ternyata kembar. Ditambah ada Maruta, namun juga tiba-tiba terdengar jeritan dari arah kamar. Dan mereka harus dikejutkan dengan keadaan ibu Reiko yang sudah bersimbah darah. Migi dan Dali tak percaya jika Eiji melakukan ini. Namun Karen di sini tak yakin jika ibu Reiko telah meninggal. Dan benar, dia mulai beranjak keluar saat Karen ingin menyentuh matanya. Di sini ibu Reiko mengunci mereka berlima di dalam ruangan itu dan memberitahu jika dirinya akan mengulang segalanya lagi dari nol bersama Eiji putranya. Mereka akan pergi jauh dari desa ini di mana tak ada lagi yang mengenal mereka berdua dan berharap bisa hidup damai dan bahagia dan meminta semuanya bertahan saja di ruangan ini sampai mati. Singkatnya, di saat ibu Reiko sudah bersiap untuk pergi dari rumah ini, dia mulai menghampiri Eiji untuk lekas pergi. Bersama juga Eiji yang menikam ibu Reiko. Yang jelas, ibu Reiko sempat tak percaya di sini. Menyadari keluarga ini memang kacau, Eiji berencana menghanguskan semuanya dengan cara membakar rumah ini beserta dirinya. Kembali ke ruangan mereka, kini Maruta berusaha melubangi pintu dengan giginya. Namun sang ayah masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan Karen memberitahu jika ibu Reiko banyak menyimpan rahasia selama ini yang tak diketahui ayah. Bahkan tanpa sepengetahuan ayah, ibu Reiko mendidik ulang kakak Eiji seperti bayi. Dahulu dia berambisi ingin menciptakan keluarga yang bahagia yang dia impikan. Namun dia mulai berubah sikap karenamu, ungkap Karen pada ayahnya. Hingga tiba-tiba masuk asap ke ruangan mereka, dugaan kuat rumah ini sudah dibakar oleh mereka, membuat mereka berusaha mendobrak paksa pintunya mati-matian. Namun sayang hal itu percuma, tapi beruntungnya Akiyama datang di waktu yang tepat. Di sini Akiyama meminta mereka untuk lekas pergi dari sini dan tak boleh ada yang harus berakhir di tempat ini. Dan mulai menuntun dan mengarahkan mereka keluar melalui jendela. Di sini Akiyama yang keluar bersama anjing memberitahu yang lainnya jika ternyata Eiji masih di dalam. Akiyama melihat sekilas saat di kamar dia berbaring bersama ibunya. Dan tak merespon saat ia panggil, seolah-olah Eiji berniat bunuh diri bersama ibunya. Dan benar kini terdengar nyanyian Kutu Air alias rekaman alunan melodi piano yang sering dimainkan ibu Reiko dahulu untuk menghibur Eiji kecil. Dan Dali di sini merasa jika Eiji hanyalah korban dan mau bagaimanapun Eiji masih saudara mereka. Dan Dali memutuskan untuk menjemput Eiji ke dalam.
Sementara itu Eiji masih mengenang masa kecilnya bersama sang ibu Reiko. Walau tahu ibunya ini tak bisa dibilang ibu yang baik, tapi dia banyak merasakan kasih sayangnya saat kecil dan meminta maaf telah membunuhnya. Karena menurut Eiji hanya inilah cara satu-satunya Eiji bisa memberikan kedamaian untuk sang ibu. Eiji di sini masih menganggap ibu Reiko adalah ibu yang sempurna. Oleh karena itu dia berusaha menjadi anak yang paling sempurna dan mahir dalam segala hal. Itu semua agar membuat ibu bangga. Namun tiba-tiba Eiji kaget dengan kehadiran Dali yang mengaku datang ingin balas dendam karena Eiji telah membunuh ibunya. Eiji pun tak heran jika Dali ingin membunuhnya dan memintanya lekas lakukan saja. Namun tak lama datang Migi yang pantatnya terbakar ikut membantu dan mereka lekas memaksa Eiji keluar. Namun dalam perlarian mereka, Dali harus terjatuh didorong Eiji yang tak mau pergi, membuat Migi balik mendorong Eiji. Entah bagaimana, tampak seperti sosok arwah Michan membantu Migi menemukan Dali yang beruntungnya baik-baik saja. Namun kini sayangnya Eiji harus tertimpa lampu hias yang sangat besar. Alih-alih meninggalkannya, Dali masih bersikeras menolong Eiji, membuat Migi mau tak mau harus ikut membantu. Namun Eiji yang sadar heran mengapa mereka masih mau menolongnya, padahal hidupnya kini sudah tak berguna. Terserah Eiji berbicara apa, tapi dia pastikan Eiji pulang bersama mereka ke keluarga Sonoyama, memulai hidup baru di sana dan makan pay cherry bersama-sama. Singkat cerita, jasad ibu Reiko sudah ditemukan, namun Migi, Dali, dan Eiji masih bersembunyi dan belum menampakkan diri mereka. Karena rasanya waktunya kurang tepat untuk menampakkan mereka adalah kembar di banyak orang. Terlebih sosok Hitori sedang dicurigai pihak kepolisian. Namun Eiji berubah pikiran untuk hidup bersama keluarga Sonoyama dan dia mulai menampakkan diri pada semuanya dan mengakui jika dialah yang telah membunuh ibu Reiko dan yang membakar rumah ini serta yang membunuh Michan. Zenbu ore ga yarimashita. Eiji. Semenjak itu rumah yang menjadi simbol keluarga bahagia di desa Origon kini lenyap tak terurus. Dan setelah pengakuan Eiji perihal membunuh ibu Reiko dan Michan serta membakar rumah, Eiji tak mau komentar lebih lanjut lagi dan hanya diam. Tapi beruntungnya kamera rekaman Maruta selamat dalam kebakaran dan bukti pengakuan ibu Reiko serta usaha ayahnya mati-matian berhasil membuat hukuman Eiji lebih ringan. Yang sementara itu Maruta menjalankan hubungan jarak jauh dengan Karen karena mereka berpindah rumah. Yang sementara itu Migi masih menyamar menjadi Hitori, namun Dali masih enggan menampakkan wujudnya di depan Ibu Yoko dan Pak Osamu. Dali yang kini terkena luka bakar di wajahnya tak mau menambah beban pada keluarga ini, dan agar mereka berfokus pada sosok Hitori yang lucu dan mengemaskan saja. Namun jelas Migi menolak, Migi juga sangat memikirkan kebahagiaan untuk Dali. Tapi Dali menegaskan kebahagiaan Migi juga adalah kebahagiaannya. Dan di sini Dali meminta Migi teruslah menjadi sosok Hitori dan mereka akan menjadi satu kesatuan. Dan Dali akan hidup menjadi bayang-bayanganmu saja selamanya, ungkapnya. Zubari? Hai, ikada mo. Seikai. Ya, walau Hitori bisa menjadi populer itu juga tak membuatnya nyaman. Di sini Akiyama baru tahu jika Dali masih belum menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Dan Akiyama menanyakan mau sampai kapan Migi terus-terusan menjadi Hitori. Migi juga tak tahu, tapi yang jelas mereka berdua adalah satu kesatuan. Dan boleh jujur, Migi juga aslinya tak mau menjadi Hitori. Yang dia inginkan dikenal orang sebagai Migi dan Dali. Namun Migi masih belum mengetahui mengapa Dali berbeda. Dia lebih suka menjadi bayangannya saja. Boku wa Migi no kage toshite ikiteiku. Mukaemo.
Tepat saat malam Natal, mereka makan malam bersama sambil bercengkerama. Hingga akhirnya mereka membicarakan kekasih masa depan Hitori. Spontan Dali di bawah yang mendengar sangat kaget. Dan tiba-tiba situasi bawah meja berubah dengan sosok kaki-kaki baru. Tampak ada kaki wanita dan kaki seorang bayi. Menyadarkan Dali, ada waktunya sosok Hitori menikah dan berkeluarga. Dia tak mungkin terus-terusan menjadi bayang-bayangan keluarga saudaranya sendiri. Yang ada dia pasti akan terlupakan. Beruntungnya itu hanyalah mimpi buruk, namun Migi harus dikagetkan dengan dua kado hadiah di pohon Natal. Bersamaan ayah, ibu datang, Hitori heran mengapa ada dua hadiah, bukannya Santa Claus hanya memberikan satu untuk satu anak. Hitori yang membuka semuanya sangat kaget, kedua hadiah itu ternyata mainan plastisin membuat mie pasta, dan satunya lagi permainan eksperimen. Tapi kenyataannya Ibu Yoko sudah tahu jika Hitori adalah anak yang kreatif dan suka sekali dengan makanan. Tapi rasanya ada penghuni lain di rumah ini. Sosok anak yang cerdas dan sensitif. Dan tanpa memaksa Ibu Yoko dan Pak Osamu menunggu mereka berdua di bawah untuk makan bersama. Namun Dali di sini masih enggan menampakkan diri dan masih belum siap. Tapi sikap Dali yang beginilah yang malah membuat Migi kebingungan. Yang walaupun mereka kembar tapi rasanya mereka sangat berbeda. Maupun dari segi kesukaan, ketidaksukaan dan perasaan satu sama lain sudah sangat berbeda. Yang rasanya tidak mungkin untuk terus-menerus bersembunyi dan menjadi satu bayangan ataupun menjadi satu kesatuan. Tapi yang perlu Dali tahu, jika Dali menganggap kebahagiaanku adalah kebahagiaan Dali, maka kebahagiaan Dali adalah kebahagiaan dirinya juga. Sementara itu di bawah, mereka sedang menunggu kehadiran mereka. Di sini Dali disambut hangat oleh Pak Osamu dan Ibu Yoko, bahkan Ibu Yoko tahu makanan kesukaan Dali, yaitu omelet. Beliau bisa tahu karena menyadari perbedaan sikap Hitori saat sebelum lomba kostum Halloween kemarin. Karena tak biasanya Hitori hanya makan omelet sangat banyak waktu itu. Di momen ini mereka berdua makan dengan lahap dan mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Migi dan Dali. Lebih tepatnya Sonoyama Migi dan Sonoyama Dali. Beberapa tahun kemudian, kini dua anjing itu menjadi bestie. Migi kini yang sudah beranjak dewasa, dia sangat aktif di bidang seni dan kreatif. Dan masih berteman akrab dengan Akiyama. Tampak juga Maruteng sudah mulai glow up. Sementara itu Dali masih terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Tak hanya itu, bahkan sosok tak kasat mata alias Mi-chan sering membantu Ibu Yoko di dapur. Namun perihal menganyam topping pie cherry adalah keahlian Dali dan Migi. Singkatnya, tamu yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu Eiji, Karen, dan sang ayah. Tanpa basa-basi, Eiji yang baru saja keluar dari penjara, dia meminta maaf atas kelakuannya di masa lalu pada mereka. Yang jelas, mereka semua memaafkannya. Dan kini mereka bersama-sama menyantap pie cherry yang dibawakan oleh Sally. Tapi Eiji tertawa, ternyata Sally yang dia kenal adalah Raul. Namun hal itu memecahkan suasana menjadi lebih ceria. Setelah mereka bertiga berziarah ke makam ibu kandung mereka, sayangnya kini Ibu Yoko harus bersedih karena satu putranya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke kota, yaitu Dali. Walau tampak berat, Migi bisa memahami jika memang mereka berbeda. Ambisi Dali yang haus akan belajar, sementara itu dia ingin menjadi seniman kontemporer. Tapi yang pasti, dimanapun mereka berada, perasaan dan hati mereka akan tetap saling terhubung. 離れても